dzalika ayyuraf bih. Tujuan diturunkannya perintah berjilbab ini, satu kata Allah, supaya perempuan ini mudah dikenali sebagai muslimah, identitas muslimah. Jadi pertama, hijab itu, jilbab itu, kata Quran itu bagi perempuan beriman itu identitas itu. Jadi dibedakan mana perempuan yang punya iman, mana imannya yang masih lemah. Dinampak pada jilbabnya, pada hijabnya kelihatan. Jadi ketika ada seorang perempuan kenakan jilbab, itu dalam syariat Islam sudah muslimah itu. Dikenali. Itu jauh dan kelihatan. Muslimah, 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 muslimah. Kenapa kemudian ini kalimat muncul? Karena dulu waktu sebelum ini turun, saat belum digunakan, maaf sekali maaf, kisahnya perempuan-perempuan Islam itu sering diganggu muslimah. Malam-malam kadang pengen ke toilet, belum ada toilet umum, paginya ke kebun kurma, berangkat. Nah, di jalan selalu diganggu oleh preman, preman-preman Madinah. Dulu ada preman, Bu. Kalau zaman sekarang ada preman, sabuga preman, misalnya gasibu preman, itu preman telat, ketinggalan. Zaman Nabi sudah ada. Terus suka gangguin perempuan, diganggu, 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 dilaporkan pada Nabi. Begitu dilaporkan, Nabi berdoa, turun ayat, turun Quran surat 33:59 tadi. Perhatikan, yang demikian ayat jilbab kami turunkan satu untuk memberikan identitas. Jadi kalau sudah ada yang kenakan jilbab, kenakan. Ah, dia muslimah. Dia muslim. Selanjutnya apa ayatnya? Fala yu'zain. Kalau sudah dikenakan jilbab, maka dia akan saya lindungi, kata Allah. Dia tidak boleh diganggu. Allahu Akbar. Dilindungi. Bu. Bu. Ibu kalau cukup kenakan jilbab. Sebetulnya dengan jilbab yang ibu kenakan, ini juga saya sampaikan pada para ikhwan yang laki-laki. Kebanyakan ikhwan belum paham tentangnya. Jadi kalau ada perempuan yang sudah kenakan jilbab, itu wajib bagi ikhwan laki-laki melindunginya dari segala gangguan. Jadi ibu itu aman sebetulnya kalau pakai jilbab, karena kaidah fikihnya itu melekat. Begitu ibu itu gunakan, ibu gunakan jilbabnya, bukan cuma sekedar muslimah, maka itu akan melekat hukum pada laki-laki untuk melindungi ibu dengan jilbab. Jadi kalau ada yang ganggu, cukup melihat jilbabnya, ibu itu dibantu. Makanya sejak ayat itu turun, gak ada preman berani ganggu muslimah. Karena ketika diganggu, semua sahabat turun. Hei, macam-macam ya. Ibu itu enak, Bu. Ke kebun kelapa pakai jilbab. Belanja misalnya kan. Bu, ke pasar di Bandung ibu belanja. Beras sekarung. Aduh berat ya, pakai jilbab. Datang laki-laki bawain. Masya Allah. Bayar. Bayar. Jadi hukumnya tuh. Jadi saya mau katakan ketika syariat jilbab itu turun, itu perlindungan, Bu. Hadiah istimewa. Dan itu dikenakannya dengan ikhlas, bukan sekedar dipakai. Jadi benar-benar mengikuti ketentuan Allah. Begitu Anda niatkan, ya Allah, jilbab yang saya kenakan bukan jilbabnya, tapi Engkau yang perintahkan. Kalau Engkau yang perintahkan, maka aku akan gunakan. Apapun yang diperintahkan, itu aku yang lakukan. Ini bukan jilbabnya yang penting, Allah yang perintahkan, itu yang dilakukan. Jadi itu jangan takut. Karena dunia itu sebentar. Demi Allah saya katakan, dunia sebentar, satu saat pasti Engkau akan pulang. Dan saking mulianya jilbab ini, saat ibu wafat pun itu tetap harus dikenakan. Bahkan maaf ya, saya kasih tahu nih, termasuk teman-teman dimanapun Anda berada, kalaupun perempuan muslimah tidak mengenakan hijab, tidak berjilbab saat hidupnya, tetap saat wafat dia akan dihijabkan. Saking khususnya. Kalau nggak percaya silakan, sekali-kali ibu lihat perempuan yang akan dimakamkan, begitu dikafani, bukankah kain kapan perempuan lebih satu dibandingkan laki-laki? Lebih satunya itu untuk bagian kerudungannya jilbab. Makanya saya suka katakan pada perempuan-perempuan muslimah dimanapun, tolong jangan bikin malaikat bingung. Jangan bikin malaikat heran. Kamu siapa? Rasanya saat hidup bukan kamu deh kok sekarang pakai jilbab. Jadi jangan sampai kesempatan berjilbab itu baru dikenakan saat wafat, dan yang mengenakan itu orang lain, Bu. Pakai dengan kebanggaan saat hidup. Jadi begitu Anda wafat menghadap kepada Allah, itu sudah terbiasa. Jangan sampai justru jilbab yang dipakai dalam kerudung kafan itu bersaksi tentang perbuatan maksiat Anda saat ini. Nah, jilbab itu berkata, ya Allah, saya gak ridho dia pakai sekarang ini. Tolong lepaskan saya, Allah, di alam kuburnya. Lepaskan, ya Allah, karena selama hidupnya dia tidak pernah menggunakan saya.
Karena semua yang dikenakan dalam hidup itu akan bersaksi saat di akhir.